sampo-nya, conditioner-nya. Oke, kita ambil secukupnya, ratakan pada rambut sambil kita beri sedikit pijatan. Jadi sekarang jangan khawatir lagi untuk permasalahan rambut yang rontok dan juga rambut yang berketombe ini bisa untuk kita gunakan. Jadi pas pakai sampo itu jangan malas untuk pijat-pijat kulit kepala. Jadi harus rajin, jangan dibiarin aja. Karena kita pakai sampo itu bentar bro, kurang lebih 2-3 menit, habis itu kita bilas langsung gitu. Jadi memanfaatin waktunya sedikit itu. Kita aplikasikan secara sempurna, habis itu baru kita bilas. Produk itu harganya terjangkau dan murah meriah banget. Nah, kalau rambut kita itu gampang rapuh, gampang rontok, gampang berketombe dan juga gatal, warna ini bisa untuk kita gunakan agar rambut kita itu kembali normal. Dan juga intinya itu harus rutin pakai sampo itu seminggu 2 kali ataupun 3 kali, ya harus teratur dulu. Karena kemarin itu saya pergi jauh, mungkin rambut saya itu kotor dan juga kayak habis panas-panasan gitu ya. Oleh karena itu mungkin efeknya ya jadi sedikit rontok. Nah, oleh karena itu saya gunakan sampo yang kayak gini cepat agar rontokan itu berhenti dan juga tidak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan itu nantinya efeknya buruk banget, bisa kayak wopak gitu dan juga kayak jarang-jarang gitu rambutnya. Jadi kurang pede banget. Oleh karena itu cepat pakai yang kayak gini gitu sebelum terlanjur botak. Pokoknya yang pertama kita hentikan kerontokan rambut kita terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita cari produk yang bisa melembabkan, menumbuhkan rambut kita kembali. Kita ambil conditionernya segini aja, letakkan pada rambut, dan pastinya ini tuh bagus banget untuk menjaga kesehatan rambut kita agar rambut kita itu makin lemas, halus, aromanya harum, seger. Cek aja harganya, ini lagi promo bro, mantap, murah meriah dan juga terjangkau banget. Kalau udah rata nanti tinggal kita bilas aja pakai air sampai bersih. Setelah melakukan hal kayak gini, mau pakai vitamin rambut boleh, mau pakai serum rambut boleh, mau pakai minyak rambut juga boleh, pokoknya tergantung kalian. Enggak pakai apapun juga boleh, pokoknya habis ini pakai handuk udah selesai. Bagusnya harus gunakan vitamin rambut ataupun serum rambut bro.